Halo saudara dan semua, kembali lagi bersama Pimuta Float di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara dan semua, apa kabarnya? Sehatkah? Saya doakan semoga sehat selalu juga. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita kembali lagi pakai si Barki atau si Barki, si Blacky R15 V2 ini. Dan sekarang kita lagi reading santai seperti biasa hari Sabtu ya kan. Oh ya, mau cerita sedikit nih. Kemarin setelah saya pakai R15 V2 ini. Halo, assalamualaikum. Celana hitam di meja terus speaking. Celana hitam di meja? Celana apa? Halo? Celana hitam dua tuh. Lah itu yang berapa kasih? Lah itu yang berapa kasih besar itu lah. Itu celana yang bapak kasih besar itu, yang dua di meja. Yang hitam dua di meja nih. Hitam dua di meja? Hah? Di pagi bermasuk. Permak. Celana hitam. Wah, itu mau potong. Ya Allah, betul lupa akang lah. Betul lupa potong akang. Tadi ditelepon guys, aduh lupa, saya lupa. Jadi ada kerjaan tadi satu lupa ini cok. Lupa saya kerjakannya. Wah, habis buru-buru terlalu sih. Nanti bapak yang kerjain guys. Mantap guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi saya mau berceritakan ya. Kalau semenjak pakai R15 V2 tuh, tiba-tiba saya diajakin gabung sama anak-anak komunitas motor R15 V2 yang ada di Ambon guys. Jadi ceritanya hari ini, di hari Sabtu, kita mau ke Ambon sekalian silaturahmi sama anak-anak R15 V2 yang ada di sana guys ya. Oke, kira-kira seperti apa nanti keseruan kita? Semoga nanti ada reading bareng, ada sanmurinya kayak atau reading sorenya gitu kah? Sore-sore reading kayak. Oke guys, jadi ya kita skip aja videonya sampai nanti di pelabuhan, sampai nanti atau nanti sampai di Ambon ya. Baru kita lanjut videonya lagi guys. Jadi enjoy aja dengan video sinematiknya. Asik apa?
Oke okay guys, ini sekarang kita lagi turun gunung Wasarisa ya guys ya. Lihat tadi performanya udah mulai agak lancar ya, udah bisa cornering-cornering dikit lah. Dengan pakai R15 itu tandanya saya sudah mulai agak lancar pakai R15 ini guys. Dan masalah setirnya tuh juga udah mulai agak-agak nyaman. Ternyata setirnya tuh nggak bermasalah, hanya saja saya yang kurang terbiasa. Oke, sekarang ada mobil di depan. Kita kasih jalan. Oh, kita dikasih jalan. Kita klakson biar minta permisi lewat ya kan ya. Oke, ini sekarang kita udah turun gunung bareng. Oh. Entah kenapa juga ya, kenapa dinamakan gunung parang, padahal nggak bentuk parang. Atau mungkin karena tikungannya yang setajam, tikungan tajam, makanya disebut tikungan tajam setajam gunung parang. Entahlah guys ya. Oh ya, kita turun. Awas, lubang. Oke deh, 2-3 belokan terakhir dan kita sampai di bawah guys ya. Tikungan pertama, tikungan yang paling tajam, tapi nggak setajam gunung Sitinjau Laut. Iya. Tikungan kedua, kan minta teman-teman. Oh, anu guys, apa nama? Kes kacamata guys. Jalan rusak di depan. Panasnya tuh tuk. Kesik banget. Oke, kita sudah sampai di bawah. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jago ya kan ya. Ada cewek nih guys, cewek apa cowok tuh? Cowok boy, cewek dari mana? Ini cewek guys, cewek. Kakak, kemana dia ya? Ada pakai masker guys, gak tahu itu cewek, cewek anak muda atau ibu-ibu udah nikah, gak tahu dah. Oke, mungkin nanti sampai di bengkel. Waduh, udah kelap-kelip guys, sampai nggak ya? Soalnya nyampe dah. Wah, udah jam 5 juga di sana guys. Ngisi dikit kali ya, ngisi satu dah. Sampai di mana gitu baru isi lagi. Waduh, udah kelip-kelip guys. Tanda motor nih bensinnya udah mau habis guys. Oke. Sekarang Max tuh kalau ya mau ngapain coba. Ada senyum dia. Gak kelip-kelip lagi tuh. Apa bisa nih? Enggak deh. Enggak tahu deh. Siapa enggak ya? Ada anak-anak mahasiswa guys, anjay kali. Oke guys, kita udah sampai di Wasarisa. Nanti baru kita lanjut lagi. Kolan.
Belanda. Siap. Ya jadi sampai sini dulu videonya guys ya. Baru kita lanjut lagi ya kan ya. Usah. Paji, komen Paji. Ayo. Komen yuk. Ini mau malam minggu komen ini.